Bisa menyampaikan hal lain. Jadi Pak, artinya secara prinsip semangat Pak Wali Kota kita sangat ingin melayani khususnya masyarakat yang tidak mampu. Tadi ada hal yang menarik karena dalam diskusi. Yang pertama adalah transparansi tentang katakanlah bed yang kosong khusus di kelas 3. Nah, transparansi ini yang kadang-kadang kita membuat bingung ketika masyarakat komplain ke pemerintah bahwa rumah sakit tidak mau menerima yang kelas 3 tadi karena di mana-mana pun. Itu yang pertama. Nah, ini artinya harus ada semacam kalau istilah tadi Pak Wali sampaikan ada yang memverifikasi, terus ada yang melihat lah ya. Jadi artinya kita punya data berapa berapa tempat tidur yang kosong dan lain sebagainya, ini transparan supaya kita juga lebih memudahkan memberi informasi ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua yang terkait dengan pelayanan ICU tadi yang disampaikan. BPJS kan hanya 3 hari lah hitungannya ya tadi. Kalau enggak salah Pak ya. Tadi. Jadi dulu siapa yang hitung ya? Ya sekitar 3 kayak hal seperti itu. Nah, ini kan artinya kan keinginan tadi masukkan selebihnya gimana kalau dibayar yang cash ya. Karena kita di generalize. Iya.